Iya. Jadi, masyarakat tidak usah takut. Karena apa? Siapa saja yang mau masuk TNI, kita sudah punya palang pintu. Kita punya filter. Radikal kanan, radikal kiri, radikal tengah. Itu semua kita sudah punya. Dan kita dan terbukti kalau hanya itu mulai saya masuk. Tahun 73 sampai hari ini kan enggak ada. Enggak ada, oke. Mulai saya masuk itu, sudah ada itu. Aturan itu sudah berlaku. Bukan baru sekarang. Itu. Iya. Baik, baik. Jadi, berarti saya ulangi lagi, harap dibedakan. Boleh masuk TNI dengan boleh ikut tes masuk TNI. Itu dua hal yang berbeda. Iya, betul. Iya. Oke. Jadi, intinya kalau saya boleh simpulkan pesan yang ingin disampaikan Pak Soleman adalah jangan takut kecolongan gitu ya Pak ya. Oh, jangan takut. Saya sudah 15 tahun menjaga barang itu. Dan buktinya sampai ini belum ada yang namanya TNI PKI. Dan jangan lupa, 6 jenderal TNI dibunuh oleh PKI. Jadi pasti TNI akan menjaga jangan sampai para pembunuh itu masuk di dalam. Masuk ke dalam. Betul. Iya, baik. Kan sudah begitu. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.